Assalamualaikum, selamat pagi. Yuk kita mulai masak lagi yang sederhana menunya. Ini sama nasi anget, tempe goreng aja udah enak. Kacang panjang sama toge. Bumbunya sederhana, bawang putih, bawang bombay. Teman-teman bisa ganti sama bawang merah juga. Cabe, terus kasih ebi biar sedap. Gula garam, itu aja. Sederhana. Yuk kita mulai masak. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya seperti biasa, simpel aja. Bawang putihnya ditumis sampai harum. Kalau udah mulai agak cepat, masukin bawang bombay. Ini optional ya, mau dikasih bawang merah juga boleh. Aduk. Mulai agak layu, bisa masukin ebi sama cabenya. Ini kalau teman-teman suka pedes boleh dikasih cabai rawit. Lombok setan yang orang Jawa bilang. Daun salam biar sedap. Nah, ini ditumis sampai cabenya enggak langu. Kering, masukin kacang panjang, aduk sebentar, air, sedikit aja. Biar warnanya cantik. Bentar. Setelah kurang lebih 3-4 menit ya. Wow, tuh. Ditutup sebentar, tapi dikasih garam dulu. Ini bikin warnanya makin gondreng. Ini bisa dicip dulu, terus kasih kaldu bubuk atau kaldu jamur. Setelah teman-teman, masukin togenya. Aduk ya. Gak usah ditutup, gak apa-apa ya, karena kalau togenya masih crunchy lebih enak. Ini diamin sebentar sambil diicipin rasanya. Pas aduk-aduk sebentar aja sampai kira-kira kacangnya empuk ya. Sudah jadi oseng kacang panjang toge. Sederhana tapi sehat. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.